بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali mencicipi nikmatnya bulan suci Ramadan. Salawat berangkaikan salam. Semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu Al-Qur'an dan dengan Al-Qur'an beliau berhasil meluluskan para pemimpin dunia dan pembangunan peradaban yang terbaik sepanjang masa. Sahabat Mayasha yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai meraih puncak ketakwaan di bulan Ramadan. Dua bulan yang lalu kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana Waballikna Ramadan Ya Allah Berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syakban Dan Waballikna Ramadan Sampaikan kami Ya Allah Di bulan suci Ramadan Hari ini kita telah berada di bulan mulia itu Kita berada di bulan suci Ramadan Bulan yang agung yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim sedunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, lahu ma taqaddama min Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan adalah pendidikan bagi kita. Bukan hanya sebagai hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, tetapi Ramadan mendidik kita dari segi keimanan dan ketakwaan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tujuan utama dari Ramadan ini, tujuan utama dari berpuasa, ialah la'allakum tatakun agar kamu bertakwa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man, man Ramadhan, imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zanti. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Ber salat tarawih, kemudian bertadarus Al-Qur'an, iktikaf, berzikir dan lain sebagainya. Sehingga malam-malam Ramadan terasa syahdu dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Sahabat Mayasha, selain kita diwajibkan untuk berpuasa, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun Allah tidak meninggalkan kewajiban kita untuk sesama umat muslim, untuk sesama umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan mereka menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 in menjadi sebuah kewajiban juga bagi kita bagi sesama umat manusia, bagi sesama umat muslim. Karena sejatinya Rasulullah bersabda, "Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani Sesungguhnya orang yang beriman dengan ber, orang yang beriman lainnya itu bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan dan saling menopang antar satu dengan yang lainnya. Dan inilah konsep ekonomi yang diusung oleh agama Islam. Konsep ekonomi yang mengusung unsur pemberdayaan dan keseimbangan. Dulatan bainal agnya Agar harta kekayaan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang kaya di antara kalian. Tetapi juga dirasakan oleh kaum du'afa, kaum fakir miskin dan lain sebagainya. Lantas apa urgensi zakat tersebut? Sedakoh berimpak dan lain sebagainya. Yang pertama dalam ayat tersebut disebutkan tutohhiruhum untuk membersihkan harta kita dari hak-hak fakir miskin orang yang terbaring di pinggir jalan yang tiap hari merasakan peki getirnya kehidupan. Kemudian, dalam ayat tersebut dijelaskan, "Waktu Zaki himbiha untuk menyucikan kita dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit rakus, penyakit tamak, iri, dengki, dan lain sebagainya." Kemudian, fungsi yang ketiga, "Sakanul Lahum", dengan kita berzakat, berwakaf, berinfak, dan bersedekah. Ketika orang tersebut mendoakan kita, maka Allah akan berikan ketentraman jiwa bagi kita. Demikian kultum Ramadan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallah muafiq ila akwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.